selamat pagi. Hari ini kita mau memasak sambal tumpang. Bahan-bahannya, yang pertama ini tempe. Tempe ini, tempe kemarin ya, tempe apa ya, tempe wayu. Tempe yang sudah kemarin itu, yang ditambah dengan tempe yang sekarang. Tempe yang baru, ini tahu, masak bersama-sama. Ini bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, kencur, laos, lombok kecil, lombok gede, lombok merah, yang besar. Ini santan. Ini untuk sayurnya. Ini juga kemangi sama cambah. Kalau sayurnya terserah ya, ini sayur sari yang saya pakai. Cara memasaknya, tempe kita masukkan semuanya. Tahunya juga kita masukkan. Kita potong-potong dulu biar tidak terlalu besar ini. Tahunya kita masukkan, kita potong. Ya, kita masukkan aja semuanya. Tetap tunggu sampai mendidih. Tempenya kita haluskan. Aduk-aduk ya, biar sambalnya tidak meledak. Garam secukupnya. Setelah airnya mendidih, kita masukkan tempe dan bumbu yang sudah diulek tadi. Bumbu sampai mendidih. Untuk lombok kecilnya ya, karena di sini ada anak kecil, maka tidak saya ulek ini, tidak saya haluskan. Kita masukkan santannya. Ini semuanya sudah menunggu sambal letoknya. Sambal apa? Sambal tumpang. Sambal tumpang sudah ditunggu. Nah, ini. Oh. Konsumen sudah menunggu sambal tumpang. Garam secukupnya. Gula secukupnya. Ini namanya sambal tumpang tahu, karena dikasih tahu ini. Nanti kalau sudah dingin, tahunya akan terasa nikmat sekali. Ini sudah matang. Kita matikan kompornya, kemanginya kita masukkan. Monggo, kalau mau makan, caranya seperti ini.